Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai uh, medan uh, listrik. Namun kali ini kita akan membahas secara khusus bagaimana menentukan medan listrik pada muatan luas. Oleh karena itu, tujuan kita di dalam perkuliahan ini ada dua, yaitu merumuskan medan listrik E pada jarak r dari pusat luas lingkaran. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah merumuskan medan listrik E pada jarak step Dari pusat bola Berongga ataupun Muatan luas e, Baik kita Langsung saja membahas Untuk Yang pertama yaitu Menentukan e, Medan listrik Yang ditimbulkan Muatan luas Nah Uh, saya sudah menggambar sebuah uh, sketsa, jadi pada layar uh, kalian itu terlihat ada lingkaran. Lingkaran di mana lingkaran ini mengandung muatan yang terdistribusi secara merata di dalam lingkaran tersebut. Nah, ini adalah pusat lingkaran dan kita ingin menentukan berapa medan listrik pada titik P yang diakibatkan oleh muatan ada pada lingkaran ini. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam menyelesaikan ataukah menentukan medan listrik? di titik p oleh muatan lingkaran ini. Nah, mula-mula kita membuat sebuah elemen luas. Jadi elemen luas ini eh, dibuat serupa dengan kontur daripada lingkaran tersebut. Jadi ini kita sebut dengan elemen luas, di mana elemen luas ini tentu saja mengandung eh, elemen deki. Jadi mengandung muatan elemen deki. Jadi mengandung muatan elemen deki. Di mana kita ketahui deki itu adalah sigma dikali da. Dan sigma yang ada ini, jadi sigma ini eh, adalah eh, menyatakan muatan persatuan luas. Nah, setelah kita menentukan elemen Deki atau ke elemen luas pada bidang lingkaran ini, maka kita menarik garis lurus menuju titik P, yaitu titik di mana kita akan menentukan medang listrik. Nah, jarak antara Deki ke titik P itu adalah A, di mana jarak titik P ke pusat lingkaran, jadi di sini ada pusat lingkaran, saya gambarkan O, itu adalah set, jadi adalah set itu adalah p. Nah, eh, ini adalah r, jadi r ini bukan menyatakan r jari-jari eh, lingkaran, tetapi ini menyatakan eh, apa jarak eh, elemen deki ke titik pusat lingkaran. Kita beri simbol r di sini, jadi ada r, jadi di sini adalah r. Nah, setelah itu kita melukiskan dan kita menempatkan teta di sini. Katakanlah teta berada di sudut ini. Nah, penempatan teta ini tidak harus selalu di sini. Bisa saja eh, kalian tempatkan di sudut di sini. Terserah yang di mana. Jadi, saya memilih di sudut teta ini. Mengapa? Karena kalau kita tarik sebuah garis medan DE, yang diakibatkan oleh DQ adalah selurus dengan A ini. Maka sudut antara sumbu set ya, ini adalah sumbu set dan ini adalah katakanlah sumbu X nah, ini adalah sumbu set itu eh, sama dengan teta ini. Jadi DE arah medan DE sama dengan terhadap sumbu set. Nah, kemudian ini adalah sumbu set. Nah, eh, tentu saja karena Uh, arah medan DE-nya adalah membentuk sudut theta terhadap sumbu set, maka untuk menentukan medan DE ini kita proyeksikan ke jadi kita proyeksikan ke sumbu set sehingga kita bisa dapatkan bahwa DE untuk P arah sumbu set itu sama dengan DE cos theta. Oke, okay. kemudian kita proyeksikan kembali ke sumbu x sehingga kita dapatkan di sini untuk de dx sama dengan de in theta. Oke, okay. nah setelah semua selesai maka langkah berikutnya kita tinggal menjabarkan atau merumuskan. Namun demikian, mengingat elemen-elemen dek yang digambarkan ini terlalu kecil, maka saya ubah dalam bentuk tersendiri supaya mudah kita memahaminya. Nah, setelah itu perlu saya jelaskan pula bahwa untuk DE di sini ada dua komponen, yaitu ada komponen DEPZ dan ada komponen DPEX nah perlu dicatat bahwa untuk komponen DPEX nya e, karena bukan hanya arah X negatif saja ada DPEX nya arah X positif juga ada bahkan arah ke e, sumbu datar jadi yang jelas bahwa semua komponen-komponen elem komponen-komponen medan listrik dalam arah mendatar itu saling meniadakan. Artinya apa? E, nilainya sama dengan resultanya ataukah penjumlahan hasil penjumlahan DEPX di arah mendatar dimanapun itu sama dengan nol. Jadi e, bidang dengan lingkaran. Mengapa? Karena ini bentuknya lingkaran. Ya. Yeah bentuknya lingkaran. Jadi praktis untuk menentukan medan listrik di titik P maka yang kita perhitungkan adalah de z atau komponen dalam arah sumbu z. Nah dengan demikian kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi jadi saya hilangkan saja komponen P dan Z langsung saya tulis bahwa dE sama dengan seperempat pi epsilon 0 sigma da per a kuadrat. Nah ini sebenarnya asalnya dari ini. Jadi ini adalah set ya, set. Tetapi eh, saya tidak perlu gunakan karena terlalu banyak variabel eh, eh, variabel. Nah ini sebenarnya berasal dari rumus dasar de, de per 4 pi epsilon 0 ya. Kemudian dq per R kuadrat. Nah, kebetulan jaraknya ini adalah A. Maka sehingga A kuadrat. Nah, ini adalah baru DN. Sorry. Jadi, kemudian DEP-nya, DEP sorry, maaf ya, bukan DEP setting, tetap adalah DE. Kemudian kita ambil DEP. DEP yang diambil ini adalah DEP setnya. Jadi, DEP X-nya itu sama dengan nol sehingga DP, nya sama dengan DE cos theta. Nah kalau DE ini saya masukkan ini, saya masukkan ini ke sini, maka kita dapatkan seper 4 pi epsilon 0 sigma DA per A kuadrat cos theta. Nah berikutnya adalah apa yang kita mau lakukan terhadap persamaan 31 ini. Nah, Tentu fungsi medan kita harapkan adalah fungsi set sebagai fungsi set dan juga sebagai fungsi jari-jari. Nah, oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah untuk komponen, eh, untuk besaran DA-nya kita harus ubah, kemudian untuk A-nya juga kita harus ubah, demikian pula untuk cos-nya kita, kita harus ubah. Nah, bagaimana mekanisme mengubah DA, cos theta A kuadrat, maka kita kembali memperhatikan kedua gambar ini. Nah, yang pertama, kita lihat DA. DA itu diperoleh dari ini. Jadi, sesungguhnya elemen ini adalah elemen DA. Nah, DA itu panjangnya ini, jadi panjang busur ini, itu tak lain sama dengan R dikali D alfa. Jadi r dikali d alfa ya sama dengan waktu kita belajar tentang gerak melingkar ya. Nah masih ingat untuk gerak melingkar ini ada sebuah busur. Nah, ini adalah sudut, ini adalah r maka panjang busur ini tak lain adalah s sama dengan r dikali theta. Sehingga kalau ini kita turunkan ke T, maka ini juga keturunkan ke T, eh, D theta R, maka D theta paling sama dengan omega R, DS D theta sama dengan V. Gitu ya. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya sama saja pada saat kita menghitung busur lingkaran. Sehingga muncul adalah R D alpha, ya, dikali dengan DR. Nah, ingat, jadi luasnya ini adalah kita e, menyamakan dengan mencari luas persegi panjang tentu panjang kali lebar berarti panjangnya ini luasnya ini panjangnya ini adalah r d alfa dikali dengan dr maka inilah dia muncul untuk da sudah untuk yang da selanjutnya kita menentukan a a di mana kita menentukan a adalah di sini a itu tak lain adalah set kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan set kuadrat ditambah R kuadrat. Maka ini yang kita dapatkan. Kemudian cos theta di mana dapatnya? Tetap juga didapatnya dari sini. Cos theta itu adalah set per A. Ya. Set per A adalah set per A. Kemudian set. Kemudian set kuadrat ditambah R. Nah, kelihatan A-nya sudah mengandung R dr. Ya. Mengandung R dr kecuali sini ada d alpha ya kemudian a kuadratnya sudah ada set dan r demikian pula untuk cos z dan z kuadrat ditambah r nah dengan demikian ini kita substitusi ke persamaan 31 ya sehingga kita dapatkan ini oke jadi kita sudah mendapatkan hasil jadi ini yang kita ganti rdr ini juga kita ganti ini juga kita ganti dengan demikian kalau 32 kita coba uh, integralkan jadi ini tadi 32 ya saya tulis ulang kemudian ini kita integralkan maka hasilnya seperti ini ya nah eh uh, bilangan konstannya kita keluarkan jadi termasuk Sigma dengan set luar di sini ya supaya tidak uh, mengganggu mengacaukan pada saat kita mengintegralkan Ya, karena di sini ada dua DR D alfa. Oleh karena itu batas integrasinya untuk DR adalah 0 sampai dengan R. Ya. Sedangkan D alfa batas integrasinya 0 sama dengan 2 pi. Mengapa sama dengan 2 pi? Karena dia membentuk alfa e, alfanya itu adalah saya kita kembali dulu ke sini ke gambar A. Nah. Ini sebenarnya di sini adalah alfa, d alfa ya. Nah, terus ya alfa itu kan memutar dari sini sampai ke sini. Nah, itu dari titik 0 sampai dengan 2 pi. Itulah sebabnya batas integrasi daripada d alfa itu adalah 0 sampai 2 pi. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang yang pertama kita harus integralkan adalah d alfa. Kenapa? Karena D alfa langsung saja kita integralkan hasilnya sama dengan alfa. Sehingga kalau hasilnya sama alfa, kita gantikan batas integrasi 2P dengan 0, maka hasilnya sama dengan 2P. Nah, yang tersisa integralnya adalah R dr set eh, kuadrat ditambah R kuadrat karena dikali ini ya maka pangkat 3 per 2 nah ini mengintegralkannya hasil integralnya adalah seperti berikut ini. Jadi sudah hasil integral dan sudah memasukkan nilai-nilai R. Maka inilah medan listrik di titik P pada jarak Z. Nah, saya buat dulu catatan pinggir. Mengapa? Karena mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa masih membutuhkan pemahaman bagaimana mengintegralkan RDR Per Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3 per 2 dengan batas integrasi 0 sampai dengan R. Nah, oleh karena itu, kali ini saya akan coba pecahkan dengan menggunakan prinsip-prinsip integral. Nah, tentu karena R pangkat eh, 1 di sini, eh, ini R pangkat 2 berselisih 1, maka ini bisa kita misalkan sama dengan U sama dengan R kuadrat ditambah set kuadrat. Oke, kemudian tentu saya turunkan DU hasilnya adalah 2RDR ini set kuadrat konstan sama dengan 0 Dengan demikian kita bisa gantikan RDR itu kita gantikan ini adalah RDR berarti sama dengan 1/2 DU oke okay? 1/2 DU sedangkan R kuadrat ditambah set kuadrat sama dengan U kita ganti U 3/2 per Nah, keluarkan seperduanya kemudian u pangkat 3/2 kita naikkan menjadi min 3/2 nah tentu integral daripada u pangkat min 3/2 DU Tentukan apa dijumlahkan ya, ditambahkan dengan satu ini tapi jadi pembagi Nah, maka akhirnya di sini kelihatan menjadi uh, seper min seper2 u pangkat minus per 2. Oke. Okay. Kemudian tinggal kita memasukkan nilai-nilai batas integrasi dengan demikian u-nya ini ya, sorry, ini langsung saja saya tulis. Jadi u-nya ini langsung kita ganti dulu r kuadrat ya, r kuadrat ditambah set Nah, ini dia. Nah, kenapa u pangkat min seper 2 turun ke bawah berarti jadi plus. Ini ada minus naik 2 ini hilang ya. Jadi tinggal ini jadi ini dengan ini hilang. Kemudian U kuadrat, U pangkat minus 1 2. Kita ganti R kuadrat. Nah, jadi pembagi. Kemudian kita masukkan R. Batas R sampai dengan 0. Maka hasilnya akan seperti pada persamaan 41. Jadi ini adalah integral apa? Eh, medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan luas yang diukur dari pusat lingkaran. Baik, adik-adik mahasiswa kita lanjut kembali. Uh, ya, ini ya kita lanjut lagi bagaimana uh, menganalisis uh, kita lanjut lagi menganalisis daripada persamaan uh, medan tersebut. Nah. Misalkan eh, kita pilih untuk r jauh lebih besar daripada set, jadi jauh lebih besar daripada set. Nah, artinya, kalau jauh lebih besar daripada set sebenarnya ini diabaikan. Tetapi karena r kuadrat itu adalah jauh lebih besar, maka eh, nilai yang ini, nilai yang ini sama dengan nol, ya, karena satu dibagi besar eh, itu mendekati nol. Sehingga kita abaikan untuk suku kedua ini. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah sigma e, dibagi 2 epsilon 0. ya Sigma dibagi 2 epsilon 0. Karena ini 0 kan, ini ada set, setnya hilang. Tinggal e, sigma dibagi 2 epsilon 0. <tuh> Oke, okay. nah bagaimana jika setnya Jauh lebih besar daripada R. Nah, untuk kasus ini kita tidak bisa menyamakan lagi sama dengan nol. Ya, kita tidak bisa samakan dengan nol. Mengapa? Karena di sini ada faktor set, walaupun ini besarnya, tetapi eh, <tuh> yang kita harus lakukan, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kita akan dapatkan. Nah, yang harus kita lakukan, seperti yang saya akan tunjukkan pada catatan pinggir ini, kita lihat. Untuk seper set kurang seper akar R kuadrat ditambah C kuadrat ini seper set. Nah, setnya ini saya keluarkan. ya Saya keluarkan. Kemudian jadi satu ditambah R kuadrat per set kuadrat. Ini pangkat seper 2. Ya. Kemudian ini tetap saya tulis. Maka ini dinaikkan menjadi R pa kuadrat per set kuadrat pangkat minus seper dua. Nah, ini bisa kita gunakan fungsi deret ya kita gunakan deret binomial apa ya sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk deret seperti ini ya ya seperti ini yaitu seper set seper dua satu dikurang seper dua r kurang set dan seterusnya nah dan seterusnya itu diabaikan nah tentu tentu setelah itu ya kita tinggal seperset dengan eh, kurang seperset ini hilang. Jadi praktis yang tersisa adalah R kuadrat per 2 set pangkat 3. Ya. Nah ini dia R kuadrat eh, per 2 set kurang 3. Jadi hasilnya ini adalah R kuadrat. Jadi hasil ini R kuadrat per 2 set pangkat 3. Di atas ada set, ya. berarti tinggal set pangkat 2. Ah ini tinggal R kuadrat. Nah, di sini 4. Kenapa? Karena ada 2. Jadi ini diganti dengan 2 berarti hasilnya adalah R kuadrat 4 epsilon 0 Z pangkat 2. K ini arahnya sumbu set. Nah, kalau misalkan kita gantikan sigma dengan muatan persatuan luas Q per pi R kuadrat, maka hasilnya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per Z kuadrat. Nah, ini seperti eh, kita menentukan muatan titik pada jarak eh, set. Ya, seperti kayak menentukan muatan titik saja, itu terjadi apabila setnya lebih besar daripada r. Ya, lebih besar daripada r. Nah, pertanyaan tadi, mengapa? Pada saat kita menggunakan r lebih besar pada set, ya kita tidak perlakukan menggunakan deret binomial seperti ini. Mengapa demikian? Kita langsung saja menjadikannya sama dengan nol, karena di sini bukan variabel r. Nah, di sini kita memperlakukan seperti begitu karena di sini adalah set, sebab jangan sampai. Kalau kita menyatakan bahwa r kuadrat karena set lebih besar maka ini nol maka otomatis se set juga sama dengan nol kalau se set juga sama dengan nol pasti ep juga sama dengan nol berarti tidak ada yang bisa kita tentukan padahal nah kalau seperti ini maka eh, yang kita lakukan adalah menggunakan deret binomial karena di sini ada faktor set eh, baik adik-adik eh, mahasiswa itulah eh, tadi Bagaimana cara kita menentukan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan luas dalam bentuk lingkaran? Nah, selanjutnya kita akan e, membahas kembali bagaimana menentukan kalau muatan berongga. Jadi, tetap dalam e, aspek muatan luas, jadi kira-kira seperti inilah. Jadi, tetap adalah deki. Jadi, ini adalah. Sebuah bola berongga yang kita katakan kulitnya sangat tipis. Nah, di dalam apa pada bola, pada kulit bola tersebut terdistribusi secara merata, muatan-muatan. Eh, nah, oke, okay. bagaimana caranya? Dan <tuh> saya sudah menggambar sebuah sketsa. -ah. Ya, ini dia. Jadi, ini adalah kulit bola. Kita mengambil, seperti halnya pada saat kita menentukan uh, elemen muatan pada uh, lingkaran. Nah, sekarang untuk bola, uh, karakteristiknya sedikit agak berbeda dan cukup rumit. Nah, ini adalah sebuah elemen muatan, sehingga kita tulisnya adalah DQ, sigma, koa. Nah, tentu yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara nanti menentukan da nya ya. Jadi saya tulis dulu ini. Oke. Okay. Nah, ini. Jadi ini saya jelaskan dulu gambarnya. Jadi ini kulit bola, ini kulit bola. Jadi ini adalah R. Nah, R ini membentuk sudut theta. Nah, ini sudut theta di sini. Kemudian R ini karena ini kan 90 sebenarnya di sini jadi daerah ini ini 90 nah ini juga 90 ya sehingga kalau ini kita koreksikan ke sini akan kita dapatkan R sin nah yang jelas gambar sisi yang bagian ini jadi gambar sisi yang bagian ini eh, itu dijelaskan di sini ya nah ini dia ini kelihatannya, ini kelihatan, ya kelihatan gambar sisi, sehingga ini adalah r sin theta sama dengan r sin theta gambarnya, ya. Oke, ini jadi ini adalah r sin theta. Kenapa ini sudut theta? Ini 90 derajat, berarti sudut ini kan sama dengan di sini. Ah, berarti sudutnya ini adalah ini adalah R karena ingat ini 90 ya bukan segitiga sama sisi 90 nya kita lihat ini 90 maka ini adalah R sin theta nah karena itu karena ini adalah R sin theta maka kita ingin mencari panjangnya ini ya karena panjangnya ini R sin theta ini adalah D pesi. ini ah DPC, nah ini pesi, nah ini di sini ada DPC, maka panjangnya ini menjadi sesuai dengan tadi. Tentu adalah panjangnya ini R sin theta dikali DPC. Nah ini dia, R sin theta dikali DPC. Sehingga elemen panjang elemen yang ada di sini adalah R sin theta DPC. Oke. Okay? Kemudian yang bagian sini tentu ini adalah elemen ini Sudut diantarinya adalah d theta, nah ya kan d theta. Kemudian ini adalah r, r maka panjangnya ini adalah r d theta. Maka inilah yang kelihatan. Sehingga kalau kita ingin menentukan luas daripada elemen luasan ini adalah r d theta dikali r sin theta d psi, seperti pada saat kita membahas tentang untuk lingkaran. Ya. Jadi, bisa disimak eh, dengan seksama gambar ini, diperhatikan baik-baik. Nah, ini ada R theta, ya, sengaja saya tulis R cos theta, oke. Okay. Nah, kita lanjut. Nah, tetap saya tulis. Nah, sekarang kita menentukan eh, eh, medan listriknya di titik P, katakanlah ini adalah titik P, ya. Nah, kita dapatkan DE ini. DE. Nah, sama halnya untuk kasus melingkar, gerak apa? Pusat lingkaran apa? Lingkar muatan lingkar muatan luas pada lingkaran tadi. Maka untuk setiap komponen arah mendatarnya itu penjumlahan komponen vektor DE-nya itu sama dengan 0, ya. Sehingga yang kita ambil adalah DE set yaitu DE cos alfa. Nah kira-kira seperti ini Nah langsung saja Ini DE nya dulu ya baru DE Belum kita masukkan DE cos ini DE nah, nah ini yang kita ambil adalah DE set DE cos alfa Dengan demikian kalau ini kita masukkan ke sini Maka kita dapatkan ini Nah pekerjaan kita itu sebenarnya ini tadi Menentukan berapa DE nya Berapa A kuadratnya Berapa cos alfa Ya Tadi kita sudah eh, menentukan dari gambar. Nah, sekarang kita lihat saya tetap menuliskan gambarnya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan. Tadi kita dapatkan bahwa DA itu adalah ini R dteta dikali R sin theta d psi. Sehingga kalau kita perkalikan semua maka R kuadrat R kuadrat Sinteta, sinteta, deteta, deteta, depesi. Oke, okay. kemudian untuk menentukan a, ini a kuadrat, ini a nya, nah ini a nya ya, a nya ini ya, sama dengan a nya itu sama dengan r kuadrat ditambah set kuadrat ya, a kuadrat ditambah set kuadrat <tuh> ya. Yeah. Oke, okay. a kuadrat ditambah set kuadrat, kemudian ini ada set satu. Jadi A kuadrat. Dari mana dapatnya itu sin al -e A kuadrat. Cos theta. Nah kita gunakan rumus apa ini? Masih ingat ini rumus cos theta. Rumus segitiga seperti ini ya. Masih ingat? Kalau misalkan ini ada sebuah sudut. Ini ada C. Ini ada A. Ini ada B. Maka kita dapatkan bahwa C kuadrat di depan sudut itu sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang 2 ab cos theta nah ini yang terjadi di sini jadi ini a kuadrat sudut di depannya adalah cos ya berarti a kuadrat dikali panjang ini nah panjangnya itu adalah r cos theta ya panjangnya itu jadi a kuadrat dikali r kuadrat ya nah dikali set sorry ini ini ada set Nah, set kuadrat. Sorry ya. Ini ini salah ya. Ini bukan set 1 tapi set kuadrat ini ya. Ini set kuadrat ya. Jadi ini set di sini. Ini bukan bukan yang ini ya. Jadi ini sesungguhnya set berarti A kuadrat ya. Eh sama dengan R kuadrat ini. Nah, ini set ini. Sorry, ini ini salah gambarnya ini ya. Ini sampai set. Ini gambarnya sampai set di sini ya tidak apa-apa. Eh, uh, kemudian dikurang 2 r set cos theta. Jadi, r set cos theta. Coba kita periksa dulu apa betul set. Ah, ini dia sebenarnya set. Jadi, eh, uh, salah tulisnya. Salah tulis ini cos alfa. Ya, cos alfa ini r kuadrat. Jadi, itu salah tulis. Jadi, set ya. Oke, ini set di sini. Ini gambar ini sebenarnya masih lurus sampai ke sini. Oke. Okay. Eh, kita lanjut lagi. Nah sekarang cos alfa. Cos alfa itu. Nah ini lain. Cos alfa. Nah ini cos alfa. Nah cos alfa itu sama dengan eh, set 1 per A. Set 1. Ya karena ini sudah 90 ya. Cos alfa adalah set 1 per A. Nah set 1 itu adalah set dikurang R cos ini. Nah ini set. Nah, ini sama dengan set tadi ya. Nah, R cos, R cos, set dikurang R cos theta. Kenapa muncul R cos theta ini? Karena ini kan sama dengan ini kan 90. Berarti kalau diproyeksikan ke sini, ini panjangnya adalah R cos theta. Memang kelihatan pada, apa namanya, pada gambar dua dimensi ini bahwa ini seolah-olah membentuk sudut segitiga. Tidak. Tetapi ini adalah 90, maka ini adalah 90. Berarti sisi miringnya adalah R. Nah kalau sisi miringnya adalah R diproyeksikan ke sini Maka ini tak lain adalah R cos theta ya, Karena ini <tuh> sudutnya Ini sudutnya R cos theta Nah ini adalah set 1 Berarti cos alpha itu adalah set 1 per A ya. Set 1 itu sendiri adalah set Jadi ini adalah set dikurang R cos alpha Ya, sama dengan A Nah, inilah yang kita butuhkan Nah, selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan tadi ke persamaan Ya, nah kita masukkan ke sini Nah, ini kita masukkan Jadi kita ganti DA Kita ganti cos alfa Kita ganti A Pangkat 2 Hasilnya Nah, saya tetap tulis A ini Jadi DA-nya tadi kita ganti dengan ini A kuadratnya kita ganti dengan ini Ya, dikurang R cos alpha kita ganti ini per A, nah ini masih perlu kita ganti lagi dengan akar karena ini A pangkat 2 ya nah betul akar ya nah inilah set. nah kita tinggal apa tinggal mencoba menyederhanakan, ini bisa kita gabung menjadi pangkat 3 per 2 ya, sehingga hasilnya seperti berikut ini oke, nah ini masih Uh, saya tulis seperti ini dulu. Nah, ini kita gabung. Uh, ini saya gabung, ya. Jadi pangkat 3 per 2, kemudian R kuadrat sin d theta uh, d psi, ya. Nah, uh, ini ada sedikit, uh, tunggu dulu ya, saya lihat. Oke, okay, betul, d sin teta Nah, ini ini ada sebuah kesalahan. Jadi ini bukan eh, bukan teta, bukan psi, tapi adalah teta. Oke? Okay? Nah, ini ini apa sedikit agak apa namanya? agak eh merepotkan penggunaan sudut-sudut ya. Kadang eh, kebalik. Nah, oke, okay. yang penting yang di bawah ini sudah betul, ya. Nah, Selanjutnya kita tinggal mengintegralkan. Nah, kita mengintegralkan. Di sini kita mengintegralkan. Nah, ini D pesi itu kan tersendiri. Jadi kita buat seperti ini. D pesi itu batas integrasinya 0 sampai 2 pi. Sedangkan untuk D teta, ya. Nah, ini D teta. <tuh> Ya, d itu jadi ini saya keluarkan d theta, ini pekali itu batas integrasinya adalah 0 sampai dengan pi. Nah, ini sigma dengan r kuadrat karena sudah merupakan sebuah konstanta, keluarkan ke sini sigma r kuadrat. Jadi yang tersisa adalah sin d theta. Jadi sin theta set r cos theta d teta ini eh, Nah, keluar ke sini ya nah oleh karena itu kenapa ini dulu dikeluarkan, ini dulu yang kita integralkan ya, jadi hasil integralnya tentu sama dengan 2P nah ini dia, ya sama dengan 2P ya, kemudian eh, kita masukkan apa, 2P kita hilangkan ini 4P dengan 2P menjadi sigma R kuadrat per 2 epsilon 0 batas integral dari 0 sampai dengan P oke silahkan disimak baik-baik eh, diperhatikan baik-baik ya ini memang relatif agak agak, -agak sebenarnya tidak sulit hanya terlalu banyak besaran-besaran eh, atau variabel-variabel yang digunakan sehingga ini cukup eh, membingungkan. Nah selanjutnya kita misalkan dulu ya. Nanti kita menyederhanakan ya. Saya misalkan U cos theta. Nah tentu, tentu tentu siapa tahu ada yang bertanya kenapa harus kita misalkan U cos theta. Ya nanti karena kalau saya misalkan U sama dengan cos theta nanti kalau cos theta di diferensial ini kan sin theta d theta jadi nanti ini muncul sin theta d theta itu menjadi du ya nah langsung bisa kalau mau ganti langsung batas integralnya caranya seperti ini jadi kalau misalnya saya pasang theta sama dengan 0 berarti cos 0 ya u sama dengan 1 berarti 0 eta sama dengan 0 bersesuaian dengan u sama dengan 1. Ya, kemudian kalau saya ganti eta dengan pi, maka cos pi sama dengan min 1. Sehingga pi itu bersesuaian dengan u sama dengan min 1. Oke. DU-nya sendiri adalah min sin d theta, d theta Maka kita ganti sin theta d theta ini dengan min du ya set r u ini set ru jadi r kuadrat ditambah set kuadrat dua set r cos theta sama dengan u sehingga hasilnya seperti berikut ini oke okay. sudah bisa dilihat ya hasilnya seperti berikutnya lebih ramping lagi lebih sederhana lagi Nah, kemudian kita lihat, jadi saya sengaja garis biru. Jadi, saya langsung tuliskan hasil integral eh, dengan batas min 1 sampai 1 untuk DU adalah seperti berikut ini. Ya, seperti berikut ini. Nah, ini dia. Nah, adik-adik eh, mahasiswa, sengaja saya tidak membuat catatan pinggir eh, tentang bagaimana cara mengintegralkan. Ini yang ada di dalam kotak yang berwarna hijau sedemikian sehingga hasilnya seperti ini, karena ini relatif eh, cukup eh, sulit eh, dan kelihatannya membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga eh, insya Allah saya akan coba membuktikan eh, integral ini. Uh, dan uh, akan saya bahas secara khusus dalam uh, suatu video pembelajaran yang saya sebut dengan uh, video pembelajaran suplemen untuk uh, mengetahui ini. Ya. Jadi, sengaja saya tidak buat catatan pinggir untuk menyelesaikan hasil integran karena ini relatif cukup rumit untuk menyelesaikannya. Jadi yang jelas bahwa setelah kita mengintegralkan itu hasilnya adalah seperti persamaan 13.1. Baik, kita tinggal e, masuk pada tahap analisis, ya. Kita coba nah inilah hasil integralnya, kita coba analisis. Nah, untuk set jadi apabila medan listriknya set lebih besar R itu artinya apa? Kita ingin menentukan medan listriknya berada di luar bola maka persamaan 13.1 itu menjadi eh, ini sama dengan 2 ya. Ah, mengapa sama dengan 2? Ya, coba kita perhatikan karena set besar dengan R maka nilai di bawah itu tetap bernilai positif ya. Walaupun ada harga mutlak di sini. Jadi harga mutlak di sini itu e, kalau setnya lebih besar r maka set dikurang r tetap positif ya jadi ini tidak memiliki nilai negatif nah sehingga kalau set dibagi r set r kurang r dibagi dengan set dikurang r ini sama dengan satu nah hal yang sama juga terjadi karena ini positif positif ya Positif positif ini sama dengan satu sehingga hasilnya ini sama dengan dua ini dia sama dengan dua sehingga kalau di ini dihilangkan jadi tinggal nah, sigma r kuadrat epsilon 0 Z kuadrat kita tinggal gantikan ini sama dengan k per kuadrat eh, maka kita dapatkan seperempat pi epsilon 0 k set kuadrat nah ini sama saja dengan muatan titiknya jadi seolah-olah bola borongga itu adalah muatan titik apabila setnya lebih besar daripada R atau di luar bola. Nah bagaimana jika di dalam bola maka persamaan E setnya sama dengan 0. Nah kenapa sama dengan 0? Nah coba kita lihat. <tuh> Ini set dikurang R ya. Ini tetap sama dengan satu, sebab walaupun bagaimana set dikurang r itu, berarti ini sama dengan satu. Nah, yang jadi permasalahan adalah di sini set kecil, ya kecil, nah, kecil, kecil, kecil daripada r, sehingga set kecil daripada r, Oke, okay, kecil daripada r, maka eh, di sini nilainya akan jadi minus. Jadi minus, jadi set dikurang, set kurang, R bagi set R, nilainya ini adalah minus, ya. Walaupun di harga mutlak nilainya minus, maka di sini adalah min 1. Jadi min 1 e, dijumlahkan dengan 1 itu sama dengan 0. Dengan demikian E setnya sama dengan 0. E, dan memang kalau kita mencoba merujuk kepada hukum gaus, ya, hukum gaus, ya nah, hukum gauss saya coba berikan sedikit bayangan hukum gauss ini kan muatan berada di sini jadi kita ingin menentukan berapa besarnya medan di dalam e, bola berongga maka kita buat permukaan a nah sekarang permukaan gauss ini ada tidak muatan yang dilingkupinya ya karena tidak ada muatan yang dilingkupinya, maka itulah sebabnya E-nya sama dengan nol. Ini kalau kita melihat meninjaunya berdasarkan hukum Gauss. Nah, sekarang berdasarkan hukumnya apa? Analisis kita dapatkan betul esetnya sama dengan nol. Nah, baik ya. Eh. ade Ada mahasiswa yang saya sangat banggakan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini eh, mudah difahami mudah dimengerti dan yang paling utama adalah memiliki keberkahan eh, eh, ilmu yang kita miliki pesan saya bahwa belajar dan senantiasa belajarlah karena hal tersebut kita apa karena kalau kita belajar kita selalu dalam keadaan beruntung, jadi tidak ada yang rugi di dalam setiap mempelajari ilmu. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri, kian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.